mas Dhani, mas Dhani yang kuat, mas tolong, mas jangan tinggalkan saya, mas. Dokter, suster, tolong, dokter. Mas Dhani, mas, dokter, suster, tolong kakak saya. Pak, biar dokter yang menangani pasien. Kami akan berusaha maksimal, tapi tolong bapak tunggu di luar dulu. Enggak, saya gak mau ninggalin kakak saya sendirian. Saya gak mau lihat dia kenapa-napa. Tolong, bro. Mohon berikan kepercayaan kepada kami untuk menangani pasien ini, Pak. Silakan keluar, Pak. Bos. Ya kita ke ruangan bapak. Ma, Indah gak mau kehilangan bapak, Ma. Indah gak mau. Bapak. Indah. Bapak. Ibi. Bapak bakal selamatkan, Bi. Mereka semua itu pasien anak Mas Dhani. Saya harus jagain mereka. Pasien meminta anak-anak dan adiknya Pak Yuda untuk masuk ke dalam. Jadi dia ini adiknya Pak Yuda. Maaf Pak, hanya keluarga dekat saja yang boleh masuk ke dalam. Akan saya keluarganya juga. Malah saya paling dekat hubungannya sama Dhani. Saya selalu nyiapin kebutuhan dia, apa yang dibutuhin saya selalu siapin. Mohon tunggu instruksi dari dokter ya Pak. Nggak bisa dong. Jika ada keluarga lain yang ingin mengunjungi pasien, baru bisa saya izinkan. Maaf, permisi. Lu harus sembuh, Dan. Gua kagak sanggup kalau gua harus kehilangan lu. Sayang, ada apa ini? Yuda kenapa?